103,1 Gen FM Hits Pop. Masih di Semangat Pagi bareng sama Rudy Zaya dan juga Bripka Toro yang sudah hadir di sini Sobat Gen. Asik. Di spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia. Benar. Tadi kita udah stalking-stalking, kita lihat, gila ini barangnya banyak endorse. Iya, kita lihat Instagramnya ini. Wih, sepatu coklatnya juga keren ya. Iya. Bisa enggak sih ini dibawa pulang? Bripka Toro maksudnya. Iya. Gitu sepatunya maksudnya ini dari ujung rambut ya sampai ujung kaki ini yang di endorse apa aja nih? Itu biasanya batik, baju, celana, sepatu, jam tangan, aksesoris. Jadi selebgram ini ya kan sama di polisi. Duitnya gede mana itu? Iya. Nanti diinbox aja deh, Bang. Di DM aja ya ke Instagramnya. Sekarang ini kan jadi selebgram juga ini mengganggu gak kinerja polisi dan juga hobi-hobi di Instagram foto-foto kayak gini? Selama ini tidak mengganggu. Dan itu juga membawa keberuntungan juga untuk kepolisian, pribadi saya sendiri dan Polri juga. Okay. Jadi buat pencitraan kita terhadap masyarakat bahwa polisi sekarang bisa membaur ke masyarakat. Okay. Ke semua bidang, sosial budaya. Oke, dan juga sosial media. Betul sekali. Ini kalau kerja seminggu berapa kali, Mas? Senin sampai hari apa gitu? Tidak mengenal hari kerja. Jadi enggak ada liburnya. Enggak ada libur. Oh ya, kalau libur nanti main-main ke rumah ya. Ketemu mama papa ya. Nah, itu enggak ada liburnya itu makanya. Akhirnya enggak bisa ketemu kan? Iya. Dikerjain gitu pernah enggak sih, Mas? Banyak sekali, Mas. Telepon gitu. Komen-komen yang tidak nyaman pun banyak, orang yang tidak suka pun banyak. Ada juga yang nge-DM ke Instagram saya juga yang tidak sependapat dengan polisi. Tapi kita menyikapnya secara positif saja dan menjawabnya pun secara bijak lah, Mas. Kita udah bermain di sosmed, kita udah siap untuk terima resikonya. Ya seperti itu. Sudah ada yang komen belum di Instagramnya? Obat pelangsing tubuh. Oh, banyak sekali, Mas. Banyak. Betul itu. Pelangsing tubuh itu di Instagram mana saja dia ikut ya kayaknya ya. Betul itu, Mas. Pelangsing tubuh kayaknya enggak perlu. Kamu enggak usah kayaknya. Obat kuat aja, Mas. Ini ada enggak sih, Mas, pengalaman fans yang luar biasa gitu? Dia punya baju dan tas favorit dia itu cuma pengen lihat tanda tangan saya aja. Nah, yang pengen cubit-cubit gitu enggak? Ada. Ada ya? Ada Ibu Amil, dia cuma pengen cubit aja. Ada. Yang pengen borgol aku, Mas, kok pakai? Enggak boleh ya. Langsung saya blok. Iya. Ih, bripkan dia lo emes-emes gitu. Emes-emes ya. Gemes-gemes. Ewo gitu. Ini ada 1000 guru Kalimantan Tengah ini apa nih? Jadi guru atau gimana ini? Jadi 1000 guru Kalimantan Tengah itu dari semua profesi bidang. Okay. Jadi ada dari kepolisian, dokter, dosen, dari PNS juga ada. Jadi kita dilibatkan untuk peduli dengan pendidikan anak generasi muda Indonesia yang ada di pelosok daerah pedalaman di Kalimantan Tengah khususnya. Tempat-tempat yang belum bisa dijangkau dengan transportasi, kita jangkau ke sana. Kita memberi support semangat bagi anak-anak generasi muda bahwa mereka punya keinginan gitu loh. Nah, tapi semangat pun tidak ada. Dengan adanya kita memberi semangat motivasi ke mereka. Kita bentuk mereka untuk punya cita-cita, menanamkan dari dini, sedap dini bahwa mereka pengen apa nanti ke depannya, besar nanti pengen jadi apa. Mereka pengen jadi polisi gitu kan. Nah, kita kasih tuh semangat ke mereka gitu kan. Untuk rajin belajar dan disiplin, jaga kesehatan juga. Itu kunci untuk mereka nanti besar pengen jadi polisi. Luar biasa. Nah, saya juga mantan duta anti narkoba Kalimantan Tengah. Saya juga motivator untuk duta pariwisata Kalimantan Tengah juga. Ada pengurus pemuda Dayak di Kalimantan Tengah. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita pamitan ini. Kan tadi kita sempat nanya kalau misalnya Mas Toro ini dari Tuban ternyata. Enggak pengin gitu, Mas, dari daripada di Kalimantan terus sekarang tuh pindah ke Jawa Timur aja gitu kan. Balai opo, Mas, Mas nang Tuban gini loh. Wah, berdinas di Polda 11 ini kan ada nih ya. Iya gitu loh, Mas. Perjanjian kita sebelum kita menjadi anggota Polri, kita siap ditugaskan dan ditempatkan di mana saja di wilayah Republik Indonesia. Okay. Dan sekarang saya ditugaskan oleh negara di Palangkaraya. Saya jalani itu semua dengan ikhlas. Wah, luar biasa ya. Jadi pengen ikut nih. Gitu, pengen ikut berdinas di sana. Saya ini adalah ibu-ibu Bayangkari, Mas.
Mas Toro, terima kasih banyak waktunya jauh-jauh dari Kalimantan datang ke sini. Terakhir, Mas Toro, ada yang mau disampaikan buat Sobat Gen? Untuk generasi muda Surabaya, tetaplah semangat berjuang untuk menggapai cita-cita kalian. Jauhi narkoba.